Komisi Kode Etik Polri nomor PIT 72 10 Romawi 2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Pemberhentian tidak dengan hormat, saya ulangi, menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Adapun nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT KKEP PK garing 1 garing 7 Romawi tahun 2022. Menindaklanjuti hasil putusan KKEP PK tersebut, maka Sekretariat KKEP PK akan mengirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya belum ada. Untuk keputusan yang KKEP PK tanggal 8 Juli kita akan sampaikan. Berarti kalau untuk PTDH-nya per kapan, Bu? PTDH-nya per kapan? Kita tunggu cap-nya dulu. Ya, tanggalnya kan nanti sesuai dengan cap. Tapi sampai sekarang belum ya? Kita tunggu, mudah-mudahan segera. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!